<shriek> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad <coughs> Baik teman-teman kita lanjutkan tahsin dasar Juz 30 sekarang kita masuk kepada surah Al-Ma'un Surat yang ke-107 terdiri dari 7 ayat Kita langsung saja A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Kita masuk ke ayat 1 Ada ro, kemudian ai Ai, dibaca ai, jangan ai Ya, harus disempurnakan Kemudian... Ta... tal Ini huruf... Zi... Zi... yu Ya... yu yukak yukadzibu yu bit din Ujungnya kita panjangkan empat harkat. aroai ro yukadzibu tal bit din Masuk ayat dua... Faza ini baca za ya ujung lidah sama tadi seperti yang di ayat 1 Faza za nya dipanjangkan dua harkat Likalladhi zi nya juga di ujung lidah panjangkan dua harkat Yadu'ul Yadu'ul Ainnya dirasjidkan dan mengalir jangan sampai tertahan suaranya Yadu'ul Yadu'ul itu salah ya harus mengalir Ya du'ul yatim. Ya du'ul yatim hujungnya pada harakat. Fa zalikal ladzi ya du'ul yatim. Kemudian wala lainnya dua harkat, ya hu'nya dipadaskan ditasdidkan du-nya dan ditebalkan ya hudu bu, bu. jangan dibaca du kalau du itu huruf dal ini do ya ya bu. ala dua harkat panjanglahnya. to ditebalkan to 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 jangan sampai ada letupan angin di situ kemudian a a, a. jangan dibaca a. bukan dari hidung tapi dari tenggorokan a to a panjangkan dua harkat mil lamnya disukunkan tapi jangan memantul mil mil salah ya kalian begitu mil tapi mil mis anginnya sinnya ini tolong dilepaskan angin suaranya itu ya mis jangan ditahan mis 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 jangan begitu tapi lepaskan mis kemudian kin ujungnya yang berharga WALA la yahddu ala ta'amil kemudian lanjut fawai ya sukun disempurnakan i-nya wai jangan dibaca wae kemudian lun bertemu dengan lam menjadi lul ya masuk bunyi lun ini ke dalam lam yang di depannya wailul wailul Muso, solnya ditebalkan, kemudian ditasdidkan. Musolin, ujungnya dipanjangkan ya, Pak Harkat. Fawailulil musolin. Kemudian, karena kita di awal bacaan, ini dikasih A ya, Al-la-di. Kenapa? Karena dia bertemu mula. Dibaca al-la-di. bukan baca il-la-di atau ul-la-di, tapi Allah ya kalau kita sambungkan bacaannya kita wasolkan fawailul lil musallin oh koanya enggak ada ya tidak ada karena kita bukan memulai dari sini tapi kita mewasolkan makanya a nya tidak dibaca tapi kalau kita memulai dibaca a Allah ya z nya dipanjangkan ujung lidah dua harkat Nahum an nun mati bertemu so ikfa kiki kita kita samarkan ya kita tahan yang empat harkat an so bagaimana cara menyamarkannya ketika menyebut an mulut kita sudah Membantu huruf so ya sedang ditahan dengung kita dengungkan an an sedang begitu mm, itu bibir kita lidah kita sudah mengarah ke huruf so an So, ya jadi sedang berdengung itu kita menuju huruf so, lidahnya kemudian la panjangkan dua harkat tihim sa sa panjangkan dua harkat kemudian hun panjangkan yang harkat alladzina hum an salatihim sahu Lanjut Alladhi lagi ya Karena bertemu Dibaca baca A Alladhi Zinya dua Nahum yuro Ro ini mat wajib Ya enam harokat ya Hum yuro Ditebalkan ro nya Dengan dibaca ro Tapi ro Yuro U Empat harokat Ya Karena di ujung Alladhi Nahum yuro Wayam na'u Wayam na'u Ainnya jangan dilok, dia, dia, dilenguhkan ya Jangan dilenguhkan Jangan disengaukan bukan dari hidung Wayamna'u Wayam na Kemudian nalma Jangan dibaca nale Nale Manya dua harkat Kemudian u empat harkat Wayam na nalma'u Sampai dulu, situ dulu teman-teman pelajaran kita. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.